Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel Jisoku Banyuwangi. Oke paman, jadi hari ini kita akan bagikan ya tutorial cara mengganti part sensor untuk jam tangan Casio ProTrack. Mari kita lihat ya untuk jam tangannya. Oke paman, jadi jam tangannya seperti ini ya. Ini adalah Casio ProTrack PRW 1100 ya. Jadi jam tangan ini mengalami kerusakan pada part sensornya ya. Jadi sensor mengalami error. Kita coba ya paman untuk barometer dan altimeter ya. Kita lihat. Jadi di sini barometer menunjukkan atau ada indikator ERR atau error ya seperti ini. Oke, kita lanjut, kita coba untuk altimeter yaitu bagian bawah ya tombolnya. Kita lihat. Dan untuk altimeter juga ada indikator error ya paman. Jadi masalah seperti ini harus kita cek untuk sensornya ya. Kebanyakan sensor sudah rusak, jadi harus kita ganti. Oke paman, biar nggak lama-lama dan biar nggak penasaran, langsung saja ya kita bongkar dan kita ganti untuk part sensornya ya. Surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Oh,
Oke paman, alhamdulillah ya, proses melepas atau membongkar jam tangan Casio ProTrek PRW 1100 sudah selesai. Dan inilah sensornya ya paman. Jadi jam tangan ini menggunakan triple sensor ya. Jadi untuk bentuk sensornya seperti ini. Oke paman, kita lihat dulu ya untuk sensornya. Jadi untuk sensor jam tangan Casio ProTrek maupun G-Shock ini sangat sensitif sekali ya paman. Jadi untuk di bagian tengah ya, jadi di bagian tengah ini sebelah sini, ini tidak boleh terkena benda keras ya, seperti obeng atau jarum. Dipastikan pasti langsung rusak ya, pecah. Jadi ini adalah lapisan sensor ya, yang tidak boleh terkena benda keras. Kalau dipegang seperti ini aman ya paman, jadi tidak apa-apa. Yang tidak boleh dilakukan adalah membersihkan area tengah ya. Jadi ini adalah pelindung sensor yang berbahan gel ya. Ini jika terkena bahan sikat gigi atau obeng seperti ini, otomatis sensor di dalamnya akan berbahan kaca ya paman. Jadi otomatis akan pecah dan mengakibatkan sensor error ya. Jadi paman-paman harus hati-hati untuk membongkar atau membersihkan bagian sensor ya pada jam tangan ProTrek ataupun G-Shock. Oke, langsung saja kita ganti ya paman untuk part sensornya. Jadi part sensor yang lama kita rapikan dulu. Kita sudah siapkan part sensor penggantinya ya. Oke paman, jadi ini part sensor penggantinya ya. Jadi seperti ini, masih utuh ya untuk bagian tengah untuk pelindung sensornya. Kita lihat sensor yang rusak tadi ya paman. Jadi di bagian tengah kayak pernah kena benda seperti obeng ya. Jadi seperti ini yang sebelah kiri sensor yang rusak ya paman. Langsung saja kita pasang ya untuk part sensor penggantinya. Jadi kita lihat dulu. Oke, jadi sebelum memasang kita bersihkan dulu ya di area tempat sensor. Jadi ada sedikit kotoran ya, jadi kita bersihkan dulu. Oke paman, setelah bersih langsung saja kita pasang ya untuk part sensornya. Jadi kita untuk memasang part sensor ini lebih enak pakai tangan kita daripada memakai pinset ya paman. Jadi saya lakukan seperti ini. Oke, langsung kita pasang ya.
Oke paman, alhamdulillah ya, proses penggantian sensor sudah selesai. Sekarang kita coba ya paman. Oke, kita tambahkan lampu ya biar jelas. Jadi seperti ini. Langsung kita coba ya paman untuk barometer dan altimeter. Oke, langsung kita pencet ya. Mantap sekali ya, untuk barometer sudah terbaca. Dan kita cek ya, untuk altimeter kita pencet. Oke, mantap sekali, altimeter sudah terbaca juga. Dan kita tinggal kalibrasi ya, supaya lebih akurat. Yang terakhir kita cek untuk digital kompas ya. Jadi untuk digital kompas ini langsung menggunakan IC ya, tidak ikut pada sensornya. Jadi sensor yang kita ganti tadi meliputi barometer dan altimeter ya. Mantap sekali. Oke, mantap. Kita kembalikan, menekan tombol mode. Oke paman, jadi alhamdulillah ya, proses penggantian sensor lancar dan sensor kembali normal. Jadi untuk video atau tutorial hari ini kita akhiri ya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Dan semoga video atau tutorial hari ini bermanfaat. Jisoku Banyongi mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jisoku Banyongi.